putih. Di sini ada bulan sakit yang melambangkan agama Islam. Di sini juga ada payung obor-obor yang melambangkan pemerintahan di bawah seorang sultan. Dan di sini juga ada moto dalam huruf Jawi. Pakai tahu artinya? Artinya adalah senantiasa beriman dengan panduan Tuhan. Dan apa kalian tahu? Warna kuning adalah warna tradisional untuk para raja-raja. Next. Selanjutnya adalah makanan khas kuliner desa. Tentu semua orang suka sama makanan kami. Ini makanan khas kuliner desa. Betul, lidah kita cocok dengan makanan-makanan tersebut. Tentu, lidah kita berbeda dengan lidah orang Cina. Ini adalah makanan khas kuliner desa. Ada buyan, nasi katok, soto kuning, soto pepunini, dan belut. Next. Berikutnya ada beberapa tempat-tempat bersejarah di Brunei Darussalam. Yang pertama adalah Istana Nurul Imam. Istana ini merupakan bagian resmi Sultan Brunei. Istana ini juga adalah pusat pemerintahan dari Brunei Darussalam. Yang kedua merupakan Bilian Barrel Monument. Monumen ini merupakan salah satu monumen bersejarah di Brunei Darussalam. Monumen ini diresmikan pada tanggal 18 Juli 1991 oleh Sultan Hasanul Bolkiah. Yang ketiga merupakan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Masjid ini merupakan Masjid Kesultanan Brunei Darussalam. Masjid ini juga merupakan salah satu masjid termegah di Asia Pasifik. Next. Selanjutnya adalah tambahan alam yang ada di Brunei, yaitu Gunung Pagon. Gunung ini memiliki tinggi yang mencapai 1.850 meter. Selanjutnya adalah Sungai Belait. Sungai ini adalah sungai terpanjang di Brunei dan yang mengalir di bagian wilayah perbatasan barat. Di sebelah utara, Brunei berbatasan dengan Laut Cina. Sedangkan di bagian timur, selatan, dan barat berbagian berbatasan dengan wilayah Sarawak, Malaysia. Letak astronomisnya adalah 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur. Luas wilayah Brunei Darussalam adalah 5.755 km2.